Pemerintah optimistis sejumlah infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara akan siap beroperasi menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus. Sampai saat ini progres pembangunan infrastruktur dasar di IKN disebut telah mencapai 81%. Sejumlah proyek ditargetkan beroperasi mulai Juni hingga awal Agustus, demi memastikan kesiapan Ibu Kota Nusantara, IKN, menjelang upacara 17 Agustus, Presiden Joko Widodo akan kembali mengunjungi IKN pada akhir Mei ini. Direncanakan begitu, untuk groundbreaking ke-6. Waktunya diperkirakan setelah acara World Water Forum di Bali, ujar tenaga ahli komunikasi publik Otorita IKN Troy Pantau ketika dihubungi dari Jakarta, Kamis, 9 Mei 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.